Halo D-Mania, saya Bro Ron. Selamat datang lagi di MTV. Kali ini saya ingin mengulas produk terbaru yang hadir di dunia motor.com, yaitu sebuah knalpot dari Remus, negaranya di Austria, menggantikan originalnya Yamaha NMAX. Nah, motor yang sangat populer di Indonesia ini ya, sudah hadir 2 tahun terakhir, dan baru kali ini hadir knalpot yang di kelas premium. Nah, knalpot aslinya bisa kita lihat segede gajah gini kan, beratnya aja sampai 5 kg ya, 5 kg, dan digantikan dengan model yang terbaru dari Remus, RSG Sport Exhaust ya. Jadi nama modelnya ini RSC Sport Exhaust. Nah, model ini sudah sangat populer di kelas skuter juga, yaitu Vespa, Vespa 150, Vespa 200 ya. Udah sangat terkenal, udah sering kita lihat, tetapi kali ini kita introduce dan diproduksi khusus untuk didistribusikan oleh duniamotor.com di Indonesia. Nah, dari diameternya aja sudah kelihatan diameter dia punya header ya. Bedanya sampai 7 mm. Ya, dari header 7 mm aja bisa menghasilkan performa sampai 2 horsepower di atas pabrikan, di atas knalpot yang orinya ya. Kalau mengenai kualitas, kita tidak perlu ragukan lagi ya, Remus sudah sangat terkenal di dunia. Mereka juga adalah pabrikan OEM ya, memproduksi knalpot-knalpot OEM untuk mobil-mobil yang terkenal seperti Ferrari, seperti juga Jaguar dan Mercedes seri 500, mereka juga yang produksi. Nah, untuk NMAX sudah lihat di sini, hadir di duniamotor.com. Nah, suaranya nanti ada di ujung video ini, kamu bisa mendengar suaranya. Saya sendiri udah mencoba di motor ini, dan tenaganya bisa dirasakan langsung dari setiap RPM, dari RPM bawah sampai RPM atas, sepertinya tidak kehabisan nafas nih NMAX. Sangat cocok untuk dipakai touring, apalagi khusus untuk melewati pegunungan-pegunungan yang mungkin sudah pakai sidebox ya, yang membawa barang. Jadi tidak diragukan lagi, kamu memakai knalpot ini, performa yang kamu rasakan itu benar-benar sepadan dengan berapa yang kamu bayar ya, nilainya sepadan dengan berapa yang kamu bayar dengan knalpot ini. Jadi di ujung video ini kamu akan mendengar suaranya dan juga video langsung melihat perbandingan ukurannya ya, pipanya dengan OEM-nya dan aftermarket dari Remus sendiri. Jika kamu ada pertanyaan mengenai knalpot ini, silakan hubungin staff kami ya. Komplit informasinya di bawah ini ya, PIN BBDM 888DM atau WhatsApp 0852 1717 5522. Saya Bro Ron, sampai ketemu di video berikutnya.